Sebanyak 500 masker dan jahe merah dibagikan oleh komunitas olahraga di Kabupaten Pringsewu. Upaya ini dilakukan sebagai upaya pencegahan mewabahnya COVID-19 di Pringsewu. Masker dan jahe merah ini dibagikan oleh komunitas olahraga di sepanjang jalan lintas barat Pringsewu. Pembagian masker dan jahe merah ini dianggap bentuk kepedulian komunitas olahraga upaya pencegahan penyebaran COVID-19 atau virus corona. Sementara untuk masker yang dibagikan merupakan buatan warga Pringsewu dan berbeda dengan masker yang biasa dijual di pasaran. Maulana M. Lahudin, Ketua Formi Pringsewu mengungkapkan terlaksananya pembagian masker dan jahe merah ini merupakan inisiatif anggotanya. Dalam hal ini kami bergotong royong, urunan sesama anggota dalam rangka membuat kegiatan yaitu pembagian masker di masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Nah, contoh yang kita berikan hari ini adalah ini meet in Kabupaten Pringsewu asli dengan cara yaitu bisa tidak dibersihkan dua kali, bahkan beberapa kali, artinya tidak hanya satu kali pakai, tidak seperti masker pada umumnya. Dari Kabupaten Pringsewu, Suranto, Metro TV.